بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص من العباد منهم من أقامهم بوجود الأوراد فصاروا من الأبرار والزهاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العباد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السجاد وعلى آله وصحبه وذريته الأمجاد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التناد أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada malam ini kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Dan pula kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menetapkan iman dan Islam yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita mensyukuri itu, iman dan Islam yang ada pada diri kita ini selalu ada sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisah wasittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atta'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-65 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah, berkata Imam Ahmad Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumi. Iza ra'aita abdan aqamahu biwujudil awrad wa adamahu alaiha ma'atulil imdad pala tastahkiranna ma manahahu maulah li'annaka lam tara alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin falawla waridun maka nawirdun. Hikmah yang ke-66, yang ke-65 artinya adalah, apabila engkau melihat seorang hamba yang mana Allah tempatkan hamba itu dengan adanya wirid-wirid, dan Allah kekalkan hamba itu atas wirid-wirid tadi, disertai dengan kemudahan-kemudahan dari Allah, maka janganlah engkau remehkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya karena engkau belum melihat atas hamba itu tanda orang-orang arif dan belum melihat keelokan orang-orang muhibbin. Maka jikalau tidak ada warid, jikalau tidak ada petunjuk, pertolongan, hidayah dari Allah, maka nawirdun, niscaya tidak ada wirid itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-65 ini. Wirid menurut Syekh Muhammad Said, wirid itu artinya
هو الحصة المحددة التي يواظب عليها العبد من الطاعات والعبادات غير المفروضات ويلزم نفسه بها. Pengertian wirid itu adalah bagian yang ditetapkan, baik waktunya, baik amalannya, baik banyaknya, yang mengekali atasnya oleh seorang hamba daripada taat dan ibadat yang bukan fardu, dan melazimkan dia hamba akan dirinya dengan bagian daripada amal perbuatan taat dan ibadat tadi. Itu disebut wirid. Sesuatu yang hukumnya fardu wajib itu kada termasuk wirid. Misal sembahyang lima waktu itu kada termasuk wirid, karena itu hukumnya wajib. Sesuatu yang hukumnya sunat tetapi dikerjakan tidak terus menerus, itu pun kada bisa disebut wirid. Sesuatu itu disebut wirid apabila sesuatu itu perbuatan taat yang sunat dan dikekalinya sesuai dengan waktu yang ditentukan, jumlah yang ditentukan. Nah, itulah disebut wirid. Umpamanya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, inya tetapkan itu dua-dua. Umpamanya qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, selalu tiap hari diperbuatnya, belum zuhur 2 imbah zuhur 2. Nah, setiap hari dilakukannya, maka berarti qabliyah ba'diyah zuhur itu adalah wirid bagi dia. Orang yang sehabis maghrib, antara maghrib isya, membaca yasin, tabarak, waqiah, alif lam mim tanzil, as-sajdah, setiap malam dia baca antara maghrib isya waktunya, setiap malam dikekalkannya, nah itu disebut wirid baginya. Disebut wirid. Kalau kita mengamalkan sesuatu tetapi kada betantu, jumlahnya kada betantu, waktunya kada betantu, nah itu kada bisa disebut wirid. Karena wirid itu al-hissatul muhaddadah, sesuatu bagian yang dibatasi, yang ditentukan waktunya, jumlah banyaknya. Misalnya inya sembahyang bagi selawat mbahnu 200, mbahnu 300, mbahnu 100, mbahnu parai, nah itu kada kawa wirid, itu lain wirid. Tapi kalau misalnya 100 tiap hari mbah sembahyang 100 tiap hari, nah itu wirid. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, beliau mengatakan, inna lil awrad asaran kabira bitanwiril qalbi wa dabtil jawarih, bahwa wirid-wirid itu mempunyai pengaruh yang besar. Wirid itu punya dampak yang sangat besar pada menerangi hati dan menjaga anggota daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi wirid itu pengaruhnya besar. Nah, wirid itu kada perlu banyak, yang penting terus-menerus. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dalam sebuah sabda beliau, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, paling disukai Allah amalan seorang hamba itu sesuatu yang diamalkan secara terus menerus sekalipun sedikit.
sekalipun sedikit. Kita berzikir 100 kali la ilaha illallah, sehari 100 kali. Tetapkan waktunya umpamanya habis zuhur 100 kali aja, tapi terus menerus baca sampai mati. Nah, ini Allah sangat suka itu, walaupun jumlahnya sedikit, 100 kali itu Allah lebih suka daripada orang yang tidak punya wirid. Kadang-kadang 100, kadang-kadang 200, kadang-kadang enak, kadang menentu. Allah suka yang adwam, yang terus menerus walau sedikit. Nah, dalam membuat wirid, maulah wirid, karena banyak amalan-amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para aulia. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, khudhu minal a'mal ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah dari amalan itu sesuatu yang kamu mampu terus-menerus. Ambil amalan-amalan itu sesuatu yang kamu bisa terus-menerus melakukannya. Karena Allah tidak akan bosan memberi pahala kepada engkau sampai kalian bosan. Nah, jadi kita misal hendak mengulah wirid membaca Quran tiap hari. Nah, berapa lembar sadang? Ukur, hitung anggaran kau tiap hari berapa lembar kira-kira? Nah, misalnya sehari setengah juz, itu kira-kira kau aku tiap hari. Nah, itu laksanakan tiap hari. Jangan lagi tempuh rajin 5 juz membaca, esok harinya kini 3 hari perainya. Nah, ini yang kada disukai oleh Allah. Allah kada suka itu. Dan wirid itu bisa zikir, bisa salawat, bisa baca Quran, tasbih, menuntut ilmu, tafakkur. Itu adalah bisa dijadikan wirid. Umpamanya aku menjelang maghrib jam 5:30 sampai orang bang maghrib, itu kuulah wirid tafakkur. Nah, kayaknya pulang habis subuh dari jam ini sampai ini diulah wirid tafakkur. Jadi saat itunya duduk tafakkur tentang dirinya, tentang dosa-dosanya, tentang ibadahnya, tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah, tafakkur. Nah, ini wirid. Orang punya wirid misalnya memberi makan orang. Nah, ini sudah punya wirid. Bila habis sembahyang Jumat memberi makannya orang 5 orang, 6 orang. Setiap minggu rutin habis Jumat memberi makan. Nah, ini wirid. Nah, wirid itu adalah punya pengaruh yang besar dalam menerangi hati. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Habib Abdurrahman As-Sagab berkata, man la lahu birdun bahuwa kirdun wa man la lahu adab bahuwa dub. Barang siapa yang tidak punya wirid, orang nang kada punya wirid. Tadi pengertian wirid sudah disebutkan di atas. Nah, inya kada punya wirid, bahwa kirdun, maka orang ini adalah kera. Orang itu adalah kera, wari. Warik itu binatang yang paling jahat. Kenapa disebut warik itu binatang paling jahat? Karena umat-umat dahulu yang maksiat, yang menentang Rasul, dirubah Allah bentuknya menjadi warik. Nah, andai kata ada yang lebih jahat daripada warik itu, tapi wariklah paling jahat. Dan lagi disebutkan dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, lahmul kirdah ini akhbasul luhum. Dagingnya warik ini paling jahat daging. Lebih jahat daripada daging anjing.
akhbas min lahmil qalb. Jadi artinya orang yang kada punya wirid itu seperti warik. Bukan bentuknya kayak warik kada, tapi tubuh daging orang itu dagingnya sangat jahat. Karena mungkin banyak yang haram yang dimakannya, banyak harta-harta kada halal masuk ke dalam awaknya, sehingga daging orang ini tumbuh menjadi daging yang sangat jahat seperti warik itu. Orang kada bewirid adalah jadi warik kadada kalau. Nah, cuma daging orang itu sama lawan daging warik. Artinya akhbasul laham, ini akhbasul luhum, paling jahat daging itu. Jadi ulah wirid. Napa wirid nang kita ulah, nang anggaran kita kawa terus menerus. Nah, sembahyang rawatib, misalnya kada kawan nang sempurna 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Ambil nang inting 2-2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Asal bisa tiap hari. Nah, itu yang disukai oleh Allah. Baca Quran 3 lembar tapi tiap malam. Habis Jumat memberi makani orang, kada perlu banyak, berlima, berdua, asal tiap Jumat. Nah, itu yang punya pengaruh besar dalam menerangi hati dan menjaga anggota tubuh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita kada punya wirid tadi, maka pahuwa kirdun, sama lawan kerak tadi. Artinya daging di tubuh kita ini begitu jahat seperti dagingnya kerak itu. Dan orang yang tidak punya adab, maka dia adalah binatang. Binatang serigala. Binatang serigala. Binatang buas. Artinya apa? Kalau orang itu kada beradab, nah, itu sama dengan serigala. Binatang buas, makan terus. Kada tahu ini, kada boleh, tatap. Hanya kayak binatang serigala, binatang buas. Nah, apa lagi dihantamnya? Nah, itu orang kada beradab seperti itu. Bukan jadi serigala, bukan jadi binatang buas, bukan jadi beruang, kada, tapi akhlaknya seperti itu. Orang kada beradab. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata kita sudah selama ini punya wirid, tapi belum ada nampak hasil-hasilnya, banyak kemungkinannya. Antaranya mungkin dalam wirid itu kita tidak ikhlas. Satu, ikhlas tetapi tidak hadir hati. Nah, ini kita membaca Yasin tapi hati kita di manakah? Nah, mestinya hati kita Yasin juga. Nah, itu artinya hudurul qalbi. Amalan-amalan itu la tufid illa bihudhuril qalbi. Amalan-amalan yang kita baca tidak akan memberi faidah kepada kita kecuali dengan hadir hati. Bepahala ya bepahala, cuma faidah sasaran yang dicapai kada dapat itu. Orang berzikir la ilaha illallah la ilaha, bepahala walaupun hatinya ke manakah? Pahala muntung barang dapatnya. Pahala muntung, tapi sasaran zikir itu kada dapat. Nah, jadi mungkin akibat kada hadir hati. Nah, ulah wirid nang sekadar hati kita bisa hadir. Aku kalau zikir ini 40 aja kawa hadir. La ilaha illallah, di hati pun la ilaha illallah, la ilaha. Kalau 40 kawa hadir. Kalau 100 taubah sudah. 1000 hilang. Nah, 40 aja ulah. 40. Asal tiap hari dan hadir hati. Karena hadir inilah yang membawa kita kepada sasaran sebenarnya daripada zikir itu. Kada perlu banyak. Kada perlu banyak, tapi hadir hati. Nah, itu yang dicari. Oh, hati sudah hadir, ikhlas,
tapi kenapa wirid ini belum ada nampak tanda-tanda penerangan hati, anggota tubuh masih belum terjaga. Nah, mungkin karena adabnya. Adab ini merupakan penentuan yang terakhir. Bacaannya bagus, ikhlasnya bagus, apalagi hadir hatinya bagus, tapi kada beradab orang ini, Allah kada akan menerima sesuatu dari orang yang bahasa kitanya kada tahu di bahasa. Nah, kada beradab. Misalnya berzikir sambil behunjur umpamanya. Nah, itu kada beradab ngarannya. Ujar ulama-ulama dahulu mengatakan berzikir sambil berduduk panggung umpamanya. Duduk panggung kayak apa tuh? Nang betumpang betis. Nah, Allah kada katuju. Duduk panggung itu duduknya para raja. Nah, menghadap Allah mesti seorang hamba. Allah kada katuju bubuhan nang kelakuan para raja itu ditiru menghadap Allah. Nah, barangkali adabnya. Nah, jadi terakhir itu adab yang dipandang. Adabnya dijaga. Kenapa mengaji menuntut ilmu berapa tahun kada pina paham-paham, atau pahamnya cuma kada kau meamalkan. Nah, ini salah satu sebab mungkin kada beradab. Bisa kada beradab dengan kitab, kada beradab dengan guru, kada beradab dengan Allah, kada beradab dengan rasul, sehingga mengaji puluhan tahun kada nampak kelihatan hasilnya, kada kau meamalkan karena adabnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita ulah wirid dulu. Ulah wirid, mulai zikir, salawat, istighfar, tasbih, baca Quran, serba sedikit. Serba sedikit, tapi kita bisa hadir hati, kita bisa ikhlas, kita bisa beradab, kita bisa terus menerus. Para ulama kita dahulu sudah mengulahkan amalan kayak Ratibul Haddad contohnya, itu cukup. Seraba ada, zikirnya, la ilaha illallahnya ada, salawatnya ada, istighfarnya ada, Ratibul Atas, Wirdul Latif. Nah, jadi kalau kita baca Ratibul Haddad misal habis subuh, Ratibul Haddad habis asar atau habis maghrib, atau sekali sehari, cuma tiap hari. Nah, itu adalah wirid. Jadi orang nang hidupnya ini kada bewirid itu adalah kera. Sembahyang nang pardunya haja, malam kada ada nyapai Quran, kada nyapai Yasin malam. Nah, nang pardunya pang sembahyangnya, mun ada jua manggawi sunat umbahan-umbahan kada wirid ngarannya. Nah, ini orang adalah kera ngarannya. Supaya selamat dari itu, jadikan ada wirid bagi diri kita. Para muhibbin rahimakumullah. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrad. Apabila engkau melihat seorang hamba yang Allah tempatkan pada hamba itu dengan adanya wirid. Kakasrati salatin wa siyamin wa zikrin wa tilawatin wa tafakkurin wa ghairiha. Seperti hamba tadi banyak sembahyang, banyak puasa, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak tafakkur dan lainnya. Wastamarra dzalik alaihi bi ayyassarahu Allah ala dzalik, dan dia terus-menerus bisa demikian karena Allah mudahkan. Lakin lam yuftah alaihi babul ma'rifah, tetapi orang itu belum dibukakan Allah pintu ma'rifah. Pala tastahkir halahu, jangan kamu anggap remeh keadaan orang itu. Li ajli annaka lam tara alaihi simal arifin, karena engkau belum melihat atasnya tanda-tanda orang arif. Minas sakinah, daripada tentram, warrahah lapang, wa adami syakwa ilal khalqi wa ghairiha, dan ketiadaan mengadu kepada makhluk dan selainnya. Min alamatil arifin, daripada tanda-tanda orang arif. Wala tastahkir ahalahu aidan, jangan kamu anggap remeh keadaannya pula. Li ajli annaka lam tara alaihi,
karena engkau belum melihat atasnya bahjatal muhibbin, keelokan orang-orang yang cinta kepada Allah, minasyauq daripada rindu ilallah kepada Allah, wal musara'ati ila mardhatih dan segera kepada keridaan Allah. Nah, artinya orang ini diberi Allah kemudahan berwirid. Ini tiap malam rutin baca Quran satu juz. Tiap malam sampai yang tahajud tepat waktu. Tiap hari zikirnya sekian. Tiap hari membaca ini sekian. Berjalan bertahun-tahun dimudahkan oleh Allah. Tetapi orang ini belum engkau lihat ada tanda-tanda orang ma'rifat. Nah, orang ini belum ada tanda-tanda ma'rifat. Padahal berwiridnya sudah tiap hari berapa tahun dah. Tapi belum ada kelihatan tanda-tanda ma'rifat. Seperti tenang. Kan orang ma'rifat itu tenang, hidupnya lapang, kadang mengadu kepada makhluk. Ini kada. Orang ini bujur banyak wirid cuma gelisah, keluh kasah, mengadu ke situ kamari. Nah, jangan kau anggap remeh orang ini. Jangan diremehkan inya artinya. Jangan disambat ban itu bujung banyak wirid aja kelakuan kayak ada orang berwirid, jangan. Karena apa? Karena inya mampu berwirid itu sudah anugerah yang besar dari Allah kepadanya. Inya itu sudah bisa berwirid, itu sudah anugerah besar dari Allah. Jangan dianggap inting anugerah Allah yang besar itu. Masalahnya belum dibukakan pintu ma'rifat itu lain soal lagi. Belum soal, itu urusan Allah, bukan urusan dirinya, bukan urusan kita. Nah, jadi kita melihat ada kawan yang pa'amal, ada melihat kawan yang rutin menuntut ilmu, ada melihat kawan yang wiridnya bagus, tapi kelakuannya kadang-kadang masih ada maksiat, jangan remehkan ia. Nah, jangan remehkan dia. Karena inya bisa berwirid itu sudah anugerah yang besar dari Allah. Dan kalau semua orang diberi Allah kemudahan berwirid itu. Fakaifa tastahqiru man damat wattasalat auraduhu? Bagaimana engkau bisa menganggap remeh orang yang kekal wiridnya? Palau la wujudul waridil ilahi fi batinih ma qadara ala idamati auradi. Andai kata tidak ada pertolongan Tuhan kepadanya, niscaya dia tidak akan bisa mengekalkan wiridnya itu. Jadi orang yang berwirid itu sudah orang untung sudah. Masalah kelakuannya ada kadang-kadang maksiat, kelakuannya masih jauh dengan kelakuan orang-orang arif, itu jangan menjadi sebab untuk menghinakan dia. Jangan jadi sebab untuk meremehkan dia. Karena kemampuannya melaksanakan wirid itu sudah pemberian yang besar dari Allah kepadanya. Palaula wujudul awaridil ilahi bi batinihi maka dara ala auradi. Jikalau tidak ada bantuan, jikalau tidak ada pertolongan Tuhan di dalam batinnya, niscaya dia tidak bisa mengekalkan wiridnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bagi seorang murid, bagi seorang yang hendak menuju jalan ma'rifat kepada Allah, maka salah satu mesti dia ada punya wirid ini. Pasti ada punya wirid. Karena wirid-wirid itu adalah disebutkan tadi merupakan penerang hatinya. Dengan hati yang terang itu maka bisa akan mendatangkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-66. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.